Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, masih ingatkah kalian dengan wisata pertanian sawah yang terletak di Desa Huntu Selatan Kabupaten Bonbolango, Gorontalo? Kalau tidak salah, wisata ini populer di tahun 2020 lalu dan pernah menjadi wisata primadona di masa COVID-19 tahun 2020. Karena viral di media sosial, lokasi wisata ini banyak didatangi pengunjung baik warga lokal maupun dari berbagai daerah luar Gorontalo. Wisata ini menjadi pilihan untuk menikmati liburan bersama keluarga, menyuguhkan pemandangan persawahan yang indah untuk dijadikan tempat bersua foto. Karena banyak pengunjung yang datang, pengelola wisata membatasi pengunjung yang akan masuk di lokasi wisata, karena saat itu masih zaman pandemi COVID-19. Ada peningkatan untuk libur yang cuti bersama ini, ada peningkatan, cuman memang kita harus tetap ada surat dari Dinas Pariwisata bahwa orang untuk pembatasan pengunjung itu minimal 50% yang bisa kita masukkan. Penerapan protokol kesehatan di sini? Iya, memang di depan kita sudah pampang baliho, memang wajib pakai masker. Yang tidak pakai masker itu tidak dibenarkan masuk. Dan kami panitia sudah siapkan masker di depan dengan cuci tangan. Tidak hanya bisa dinikmati di pagi maupun sore hari, wisata ini juga dibuka hingga malam hari. Selain dekat dengan pusat kota, kami sangat senang dengan tempat wisata ini. Pemandangannya sungguh indah. Selain melihat sawah, kita juga bisa melihat sunset. Dan maksudnya kita sebagai masyarakat, ini tempat wisata yang sangat terjangkau. Namun seiring berjalannya waktu, wisata ini tidak lagi terlihat di postingan media sosial seperti dulu. Apa kabar wisata pertanian sawah? Apakah masih ramai seperti dulu? Atau malah sebaliknya? Yang tahu dengan kondisi wisata pertanian sawah di Desa Huntu Selatan, Kabupaten Bonbolango saat ini, tolong beri komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.